Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. Pada hari ini saya bersyukur kepada Allah dapat berkunjung ke Yayasan Asil Cahaya Tauhid Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru bawah pimpinan Syekh Maududi Abdullah dan teman-teman. Dan saya sangat terkagum-kagum melihat bagaimana dalam waktu yang relatif singkat bangunan sudah seperti ini. Tapi dengan adanya ini, subhanallah ya, mungkin ini terwujud bagaimana di Pekanbaru ini dibangun sebuah pusat dakwah masjid terbesar, Masjid Al-Hijrah ini, yang konon nanti sampai akhirnya akan makan biaya sampai 500 miliar. Ini modalnya katanya modal yakin. Kita tidak punya apa-apa, tapi yakin Allah Maha Kaya. Maka saya dalam kesempatan ini mengajak diri saya dan kita semua umat Islam dimanapun berada untuk ikut berpartisipasi membangun Masjid Al-Hijrah ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama masjid ini akan segera terwujud 100%. Semoga Allah memberkahi semuanya dan pengurus yayasan ini diberi oleh Allah kesehatan, keuletan, kesabaran untuk terus tidak mengenal lelah dalam mewujudkan cita-cita besar ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.